grup vokal yang baru saja terbentuk. Kami ucapkan selamat dan kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Lucu banget sih kalian cara back. Itu lagu dari mana sih? Dari Bali. Oh, dari Bali. Oke, coba kita perkenalkan satu persatu namanya dari samping dan asal kanan dari mana? Ada siapa aja? Oke, perkenalkan nama aku Ibnu Makmur dari Binjai. Wow. Binjai, selamat pagi. Halo Binjai. Ini Sanda. Aku Surya Pratama dari Palembang. Palembang. Halo kita. Halo. Nama aku Gusten Magribi, aku dari Padang. Dari Padang. Yang perempuan siapa yang paling cantik? Aku Iren dari Jaktim Condet. Dari satunya? Kalau aku, nama aku Mirza, aku dari Medan. Medan. Satu lagi. Kenalin aku Lisep dari Jambi. Jadi ini artis Anda. Wow. Oke. Okay. Jadi ini semua berbeda domisilinya masing-masing ya. Awal bisa terbentuk tuh gimana ceritanya? Boleh. Jadi kita Anders itu pada awalnya emang bikin video iseng-iseng ya. Awalnya tuh kita cuman bikin video berempat ya, Maghrib. Iya. Aku Maghrib, Lisep sama Makmur. Oke. Okay. Terus respon penonton kayaknya pada bagus dan videonya lumayan rame, jadi kita mutusin buat bikin lagi dan tiba-tiba Surya dan Iren ikut gabung. Gimana ceritanya kok bisa gabung? Soalnya kita itu satu manajemen. Yang berempat awalnya satu manajemen, kemudian ngajakin yang lainnya. Benar. Tapi kita semuanya manajemen. Memang satu manajemen, jadi mereka bikin lagu, terus mereka bagus, akhirnya masuk kedua gitu ceritanya gitu ya. Berdua kita memakan. Terbentuknya kapan sih Anders ini? Sekitar bulan September kemarin sih, baru banget. September baru terbentuk, Desember sudah dipagi-pagi ambil. Rencana ke depan, kalian mau ngapain guys? Pengen ngapain guys? Mungkin aku bisa jawab. Berkarya kah, mau bikin lagu atau rencana apa? Ke depan mungkin kita semua bakalan bikin single lagu untuk masing-masing. Amin. Dan semoga tercapai. Sama kami juga bakalan rencana pengennya kita buat single untuk Anders nih, single lagu untuk Anders. Oke. Tapi bener gak sih katanya awalnya kalian ini fokusnya hanya untuk masing-masing sebagai seorang solois, bener gak sih? Itu Maghrib, okay, boleh? Itu benar sih. Jadi awalnya kan kita dalam satu manajemen itu emang mau ngerintis karir satu-satu. Oke. Okay. Nah, tapi ya pas ada kita yang bikin bareng-bareng itu, pas iseng, malah kok rame ya. Jadi kita mau coba tekunin lagi, lebih lagi. Kita sendiri aja sih, tiba-tiba pengen bikin yuk bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng. Iya, karena suaranya terus juga bagus-bagus kan. Terima kasih. Ini kan datangnya dari kota yang berbeda ya. Sampai akhirnya sekarang sudah resmi menetap di Jakarta? Sudah. Berarti dikasih mes, tinggal bareng segala sama macam manajemen. Seperti itu? Ya, benar. Mendapatkan fasilitas itu ya. Oke. Ada yang masih kuliah gak sih? Aku masih sih, cuman di mana aku lagi cuti. Masih di mana saya? Oke. Okay. Jadi sekarang fokusnya untuk bersama teman-teman Anders terlebih dahulu gitu ya. Ya semoga keputusan yang kalian ambil merupakan keputusan yang terbaik sampai akhirnya nama Anders bisa kembali. Tapi kamu mempunyai pastikan mempunyai warna suara yang berbeda-beda. Kalian tahu nggak warna suara kalian apa? Dari Makmur. Yes. Mana bilang? Mungkin banyak yang bilang Makmur tipikal suara yang tinggi. Yang memang main head voice mainnya. Head voice. Oke, kalau kamu sayang gondrong? Lebih ke reggae. Oke, reggae. Oke, kalau yang kamu keriting? apa ya? Banyak sering yang bilang karakter suara semi rock, serak-serak basah gitu ya. Okay. Kalau kamu saya cantik? Aku suara perempuan basic tapi rendah, enggak bass. Bass atau apa? Tapi suara yang rendahnya bukan suara apa gitu? Alto. Oke, kalau kamu Kribo? Waduh. Ya, kalau aku mungkin udah kedengeran juga ya. Suaranya. Tapi yang kita dengar katanya Lisep ini banyak fansnya karena kamu memang lama. Kamu belum. Dia main gitar jagonya Wi. Main gitar. Saking jagonya main gitar banyak fansnya yang suka banget dengan melihat dia cara
bermain gitar. Benar ya? Coba dong, kasih lihat lagu yang paling kamu suka, kasih tunjuk sama sobat Ambiar di rumah. Lebih lagu bagus apa? Kamu main gitar, asal kamu jangan mainkan hati perempuan. Wow. Dengar tuh, jangan main hati perempuan. Ayo, coba-coba, Lisa, kasih lagu yang menurut kamu ini skillnya susah sekali. Kereta malam lah. Enggak, bulan depan juga boleh, bulan depan.